Gitu. Jadi gue bakal ada di sini selama 5 hari dan kita lihat tempat apa aja sih yang bisa dikunjungin di Kota Palembang untuk 5 hari liburan di sini. Kebetulan di sebelah ada nyekap. Jadi sekalian kunjungin. Dan sekarang kebetulan bulan puasa dan kita mau buka puasa dulu. Sekarang gue ada di Museum Negeri Balaputra Palembang. Kita lihat peradaban Sumatera yuk dan peradaban kebudayaan-kebudayaan di Indonesia. Kayak apa sih? Yuk kita kunjungin. Sejarahnya orang-orang Sumatera dulu keren deh, dan ini mengedukasi kita banget dan sangat layak dikunjungi. Masyarakat kita itu memang tinggi banget dan kebudayaannya sangat kaya.
di belakang gue mungkin familiar, ada yang pernah lihat ini rumah apa? Rumah adat yang ada di pecahan uang berapa? Ayo tebak. Ya, jadi nama bangunan ini adalah Rumah Limas, rumah adat tradisional Sumatera Selatan. Menariknya, rumah ini punya filosofi tersendiri dalam bangunannya. Tapi sayang, karena gue udah terlalu sore, jadi gue gak bisa masuk ke rumah ini. Ya, kapan-kapan.